SD. Dengan strobo tumpuk 3 lur, bawah 2 bagian atas 1. Nah, untuk ini apanya ya, ini masih non topi ya lur, masih mempertahankan single blast. Jadi yang dirombak ini untuk headlampnya ya, headlampnya pakai headlamp Jetpass 3+ Voyager. Ini mas drivernya sedang benerin plat nomornya ini. Halo bang, tanya-tanya dikit dong, dengan bang siapa ini? Kalau dibilang bang, saya orang Jawa. Oh yes. Mas, mas, ngobrol-ngobrol dikit ya mas. Danu, dengan mas siapa ini? Mas Kaneko. Mas Kaneko ya. Tanya-tanya dikit nih mas. Depannya ini udah dirombak nih ya mas. Apa ya? Kenapa belakangnya nggak ikut dirombak sekalian? Ya berhubung armadanya PLRian itu ya banyak kekurangan. Oh. Maksudnya kekurangan armada gitu kan. Sementara ini ya depannya dulu. Depannya dulu, ya, oke. Agak waktu senggang ya menyusul. Siap. Cuma ya identik sampingnya tetap mas. Oh sampingnya tetap. Oke, tetap single glass ini ya. Single glass. Oke, terima kasih mas waktunya mas. Iya mas, monggo. Ya. Ya itu tadi saya ngobrol sama drivernya yaitu Mas Kaneko yang bawa HW014 Arjuna ya. Jadi ini rombaknya juga bertahap ya lur, karena berhubung armada masih kekurangan untuk sementara bagian depannya saja dulu, untuk bagian belakangnya mungkin nanti menyusul untuk dirombaknya ya. Jadi saya sudah pernah bikin videonya ya lur, untuk armada HW014 Arjuna ini ya lur, sebelum bagian mukanya dirombak pas ngelain perdana untuk jalur Cepu Purwodadi ya. Sekarang memakai well top oren lur, mantap lah, wis jos tenan iki.